Oke teman-teman independent training, kembali lagi di channel independent training. Dan kali ini kita akan masuk ke dalam sesi bagaimana kita akan membuat uji beda. Nah, okay. Jadi teman-teman, di dalam uji beda ini memang pendekatannya berbeda dengan regresi linear berganda. Memang dia lebih simple karena memang salah satu hal yang tidak dibutuhkan adalah asumsi klasik. Nah, memang jadinya apabila teman-teman ada tugas akhir, penelitian dengan uji beda, mungkin bisa jadi akan lebih sedikit sederhana, karena memang tidak ada runutan uji yang panjang seperti regresi linear berganda. Wow! Kali ini kita akan masuk ke dalam uji beda. Nah, kita akan coba detailkan bagaimana sebetulnya teknis dari melakukan uji beda dengan SPSS. Tapi sebelum itu, coba kita masuk teman-teman ke dalam beberapa definisi pasti dari uji beda. Oh, hell no! Ini saya ambil dari bukunya Prof. Imam Ghazali ya teman-teman ya. Nah, definisinya adalah yang pertama adalah untuk menguji perbedaan rata-rata dua sampel yang berhubungan. Dikatakan berhubungan karena yang diukur adalah pengamatan yang sama, akan tapi terjadi event tertentu. So, pada saat melakukan uji beda, teman-teman, dan kita yang pertama ini membahas related sample. Nah, kita akan masuk ke dalam sebuah objek yang akan dibahas dua kali. Dua kali ini karena ada event tertentu yang nanti akan masuk ke dalam event sebelum misalkan dan event sesudah. Itu kalau misalkan kita mau mengambil event sebelum dan sesudah. Tapi kalau misalnya kejadian pada saat COVID, kita bisa ambil event sebelum dan selama COVID. Nah, pengamatannya ini adalah hal yang sama. Nanti kita coba ambil contoh apa sih sebetulnya pengamatan yang sama. Atau misalkan kalau teman-teman suka melihat bahwa PSAK berlaku SAK berlaku tanggal efektifnya, berarti akan ada kondisi laporan keuangan sebelum dan sesudah tanggal efektif SAK tadi, dia bisa efektif dipakai. Ataupun misalkan ada kebijakan tertentu. Nah, biasanya pada saat ada kebijakan tertentu, maka akan terjadi pola yang berbeda sebelum dan after. Ke dalam bahasa Inggris, kita mungkin menyebutnya pre and post, after, misalkan pre and post implementation apa, seperti itu. Nah, itu adalah definisi dari uji beda related sample. Yang berikutnya adalah, kalau bagaimana implementasinya uji beda related sample. Ini contoh sederhana saja yang nanti mungkin bisa dikembangkan oleh teman-teman. Saya sediakan mulai dari contoh judulnya, dari contoh perumusan masalahnya, dan contoh dari hipotesisnya. Judulnya misalkan seperti ini, analisis rasio kesehatan keuangan perbankan sebelum dan selama pandemi COVID-19. Analisis rasio kesehatan keuangan perbankan sebelum dan selama, sebelum dan sesudah. Ya, jadi akan ada dua event yang mau kita versuskan. Itu adalah contoh judul tugas akhirnya, misalkan seperti itu. Bagaimanakah sekarang menyusun perumusan masalahnya? Yang pertama, apakah terdapat beda return on asset sebelum dan selama pandemi COVID-19? Saya coba turunkan proksinya dua dari rasio kesehatan, yaitu adalah ROA dan case ratio. Yang kedua, perumusan masalahnya apakah terdapat beda case ratio sebelum dan selama pandemi COVID-19. Hati-hati, perumusan masalah selalu di dalam bentuk kalimat tanya. Nah, bagaimanakah dengan hipotesis ya? H1-nya terdapat beda, kita menduga secara ilmiah terdapat beda ROA sebelum dan selama pandemi COVID-19. H2-nya terdapat beda case ratio sebelum dan selama pandemi COVID-19. Jadi, di dalam hipotesis, tapi hati-hati teman-teman, hipotesis harus tetap dalam pengembangan hipotesis. Artinya akan ada previous research yang sudah membahas beda ROA, ataupun berbeda, ada statement dari penelitian sebelumnya yang menyampaikan bahwa hasil penelitiannya akan ada perbedaan kinerja bagi perbankan sebelum dan selama pandemi COVID-19. Begitu juga dengan case ratio. Jadi menurunkan hipotesis harus dengan pengembangannya dulu dari penelitian terdahulu. Itu adalah contoh judul sederhana, perumusan masalah, dan hipotesis. Nah, sekarang kita akan coba masuk, apakah langsung tiba-tiba kita membuat uji beda atau kita akan membuat sedikit kaya datanya dengan uji lainnya. Sekarang kita akan masuk detail bagaimana mengerjakannya dengan SPSS uji beda related sample, but jangan lupa untuk subscribe, like di channel Independent Training. Oke teman-teman, sekarang kita punya 4 kolom data. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan mencoba untuk mengambil 2 proksi dari kesehatan keuangan perbankan, yaitu return on asset
2018 dan 2019 ini adalah sebelum COVID, ROA 2020 sampai dengan 2021 itu adalah return on assets selama COVID. Kemudian juga rasio yang kedua, proxy kedua, kita mengambil case ratio 2018-2019 sebagai periode pengamatan sebelum pandemi COVID, dan case ratio 2020-2021 sebagai case ratio selama pandemi COVID-19. Ini adalah tabulasi Excel yang saya pindahkan ke dalam SPSS, formatnya kurang lebih begini. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan ke kanan apabila ada penambahan proxy lainnya, ya. Nah, sesuai dengan perumusan masalah, kita akan melihat uji beda sebelum dan selama untuk ROA dan melihat uji beda case ratio sebelum dan selama pandemi COVID-19. Nah, yang kita lakukan pertama kali, teman-teman, adalah seperti biasa kita mengeluarkan deskriptif statistik terlebih dahulu, ya. Nah, saya kembalikan ke awal tampilannya seperti ini. Ya, saya punya ROA 2018-19, 2021, sebelum dan selama, case ratio juga sebelum dan selama. Ya, kita pindahkan semua ke kanan seperti itu. Setelah itu kita klik OK. Nah, keluarlah teman-teman hasilnya seperti ini. Minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Kalau teman-teman perhatikan, kita lihat ya, return on assets, standar deviasinya saja. Saya belum bahas minimum, maksimum. Standar deviasi yang paling ekstrim itu terlihat di 0,41 untuk sebelum pandemi COVID. Tapi teman-teman perhatikan, pada saat selama pandemi COVID, return on assetnya itu naik menjadi 27,74. Artinya, jarak simpangan data itu lebih tinggi pada saat terjadi pandemi COVID. Begitu juga dengan case ratio, 3 itu sebelum pandemi COVID dan 18,3 ini adalah periode selama pandemi COVID. Artinya simpangan data itu jauh lebih volatile pada saat terjadi pandemi COVID-19, ya. Terdapat nilai minimum, maksimum. Ini sekaligus teman-teman menjadi saringan pertama apabila kita menginput datanya ada yang salah, ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, return on asset juga begitu tinggi, 86,40. Case ratio juga begitu tinggi, 77,82. Nah, ini yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa deskriptif statistik itu mampu memberikan cerminan data dan mampu untuk memberikan narasi pada saat nanti kita membahas hasil pengujian. Nah, sekarang coba kita keluarkan hasil uji bedanya, analyze, kita coba bandingkan, compare means, kita ambil yang paired sample t-test ataupun berpasangan, ya. Nah, ini saya kembalikan dulu semuanya. Nah, yang mau kita bandingkan adalah teman-teman, pertama return on asset sebelum kita masukkan ke kanan, dan yang selama pandemi COVID adalah ROA 2020-2021, hati-hati jangan salah memindahkan. Kemudian yang kedua adalah proxy kedua adalah case ratio di variabel 1 dan case ratio di variabel 2, ya. Coba kita oke, kita keluarkan hasilnya. Nah, ini dia hasilnya yang paling bawah. Nah, mungkin teman-teman juga melihat adanya statistik deskriptif di sini. Sama sebetulnya dengan yang kita kerjakan secara terpisah, ya. Nah, kita perhatikan standar deviasinya sama, 0,4, 27, 3,9, dan 18 sama, teman-teman. Kemudian minnya juga sama, rata-ratanya 6,6 sampai dengan 30. Ya, jadi sebetulnya sama. Akan tetapi, teman-teman, saya lebih suka memakai untuk deskriptif statistik yang kita keluarkan secara terpisah. Karena dia mengandung nilai minimum dan maksimum. Seperti itu. Jadi bisa lebih berbicara lagi, nanti datanya tidak kering. Analisisnya tidak kering. Nah, ada juga jumlah N, teman-teman, 24. Hati-hati, jumlah N 24 ini adalah saya memakai laporan keuangan bulanan masing-masing selama 2 tahun. Makanya ada 24, seperti itu. Nah, ini adalah hasil uji bedanya, teman-teman. Kita coba bandingkan return on asset sebelum dan selama, itu ternyata 0,194. Artinya, tidak ada perbedaan secara statistik yang signifikan antara kinerja ROA sebelum pandemi COVID dan selama pandemi COVID, sekalipun secara angka berbeda, ya kan, nilai minimum dan maksimumnya ini akan sangat berbeda, ya. Tapi secara statistik dia menunjukkan bahwa tidak terjadi perbedaan return on asset sebelum dan selama pandemi COVID-19. Nah, untungnya data ini juga memberikan hasil yang berbeda untuk case ratio. Nah, case ratio perbandingan sebelum dan selama pandemi COVID-19 dia menunjukkan 0,009, kurang dari 0,05. Artinya, untuk case ratio terdapat beda antara sebelum pandemi COVID-19 dan selama COVID-19, ya. 0,009, ya. Jadi kita membaca dari sini untuk apakah terdapat perbedaan ataupun tidak terdapat beda yang nanti akan menjadi bahan untuk analisis dan pembahasan, ya. Itu dia teman-teman bagaimana kita melakukan uji beda.
yang contoh sederhana perbandingan kinerja kesehatan keuangan perbankan sebelum dan selama pandemi COVID-19. So, gimana guys setelah tadi melihat teknis dari pengujian uji beda. Jadi, uji beda memang kita sesimpel itu bahwa kita akan menggunakan pair 1 dan 2. Ya, tapi juga teman-teman tadi diberikan contoh bisa juga kalau mau beberapa proxy. Tadi ya saya sampaikan 2 proxy. Nanti bisa langsung sekali run, kemudian keluar hasilnya di sebelah kanan. Oke. Okay. Nah, tapi teman-teman yang saya ingin sampaikan juga sebelumnya bahwa kita tidak bisa masuk tiba-tiba langsung ke dalam pengujian sebelum kita melakukan apa yang namanya statistik deskriptif. Jadi kalau tadi teman-teman perhatikan bahwa statistik deskriptif sangat memberikan informasi bahwa ternyata pada saat sebelum dan selama pandemi COVID berbeda. Kita bisa lihat dari standar deviasinya. Ternyata volatilitasnya justru terjadi pada saat selama pandemi COVID-19. Jadi saya sarankan, baik itu uji kuesioner, regresi linear berganda, maupun uji beda, teman-teman selalu melakukan apa yang namanya uji statistik deskriptif. Karena statistik deskriptif akan memberikan penggambaran, akan memberikan sebuah view bagaimanakah sebetulnya data kita berbicara dalam masa periode pengamatan ini, dan ini bisa jadi mendukung pada saat Anda membuat pembahasan. Ya, itu dia teman-teman konten kita bagaimana melakukan uji beda related sample. Semoga bermanfaat. Stay terus di channel Independent Training.